Polisi memeriksa sopir truk trailer yang ditabrak kereta api Brantas di Semarang. Sopir tersebut diketahui sempat menghilang seusai insiden naas terjadi. Kini ia pun berpotensi menjadi tersangka dalam kecelakaan kereta pada Selasa 18 Juli 2023. Dikutip dari tribunjateng.com, sopir truk trailer berplat B9943IG tersebut bernama Heru Susanto. Ia merupakan warga asal Sumberjo, Kaliwungu, Kendal, dan kernet berinisial S warga Kaloran, Temanggung. Keduanya pun disebut polisi berpotensi menjadi tersangka hanya menunggu hasil pembuktian dari gelar perkara. Sopir dan kernet truk itu kini dalam kondisi sehat. Dijelaskan polisi, keduanya sempat meninggalkan lokasi kejadian seusai kecelakaan terjadi. Bukan kabur, keduanya mampir ke rumah kerabat sopir yang ada di perumahan Puri Ancas Moro, Kota Semarang. Mereka mengaku langsung ke tempat kerabat karena merasa syok dengan kecelakaan yang terjadi. Heru Susanto lantas menyerahkan diri ke polisi pukul 12 dini hari. Kemudian disusul kernet pada pukul 2 dini hari. Keduanya lantas diperiksa polisi di kantor Satlantas Polrestabes Semarang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!